Kecelakaan maut terjadi di jalur Pantura Cirebon, Jawa Barat. Bus Dedi Jaya menghantam sebuah truk kontainer yang baru keluar dari SPBU. Bus melaju dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah. 3 orang penumpang bus tewas, sementara puluhan penumpang lainnya terluka dan langsung dilarikan ke RSUD Walet. Bus Dedi Jaya menghantam sebuah truk trailer bermuatan kertas yang baru keluar dari SPBU. Bus melaju dengan kecepatan tinggi sehingga sopir kehilangan kendali. 2 orang penumpang yang tewas di lokasi kejadian langsung dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Gunung Jati. Sementara 1 orang penumpang lainnya tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Selain menewaskan 3 orang, kecelakaan ini juga mengakibatkan 23 penumpang harus menjalani perawatan intensif. Petugas masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan sopir kedua kendaraan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Cirebon.